Halo teman-teman, kali ini kita akan membacakan prediksi final Piala Dunia U17 antara Jerman versus Prancis yang akan dilangsungkan di Stadion Manahan Solo. Partai puncak Piala Dunia U17 segera tersaji di Stadion Manahan Solo antara Jerman versus Prancis. Final Piala Dunia U17 2023. Jerman mengusung misi meraih gelar perdana. Jerman baru sekali bertanding di final Piala Dunia U17 pada 1985 silam. Namun dalam edisi perdana Piala Dunia U17 tersebut, Jerman yang masih memakai nama Jerman Barat kalah dari Nigeria. Tidak saja ingin pecah telur, Jerman juga berambisi mengawinkan trofi Piala Dunia U17 dengan gelar Euro U17 2023. Menariknya, saat meraih gelar Euro U17 tahun ini, skuad Jerman menaklukkan Prancis lewat adu penalti. Di sisi lain, Prancis U17 punya misi melakukan revan atau kekalahan di final Euro U17 2023. Berikutnya, Prancis juga ingin mengakhiri puasa gelar Piala Dunia U17 selama 22 tahun. Terakhir kali Prancis meraih gelar ialah 2001 saat sekaligus menjadi satu-satunya gelar dan partai final untuk Prancis. Laga di Manahan akan menarik mengingat head-to-head kedua tim sejak 2007 silam menunjukkan hasil seimbang 3-3. Selain itu, dari dua pertemuan di final, Jerman dan Prancis saling mengalahkan. Dan kini, stadion bermotif batik Kaung di Kota Bengawan akan jadi saksi pembeda hasil pertemuan kedua tim. Sejauh ini, kedua tim punya rekor pertemuan yang seimbang 3-3. Namun, Jerman U17 sebenarnya memiliki tren lebih positif pasalnya. Jerman telah menaklukkan Prancis U17 sebanyak 2 kali di tahun ini, yang seluruhnya terjadi pada ajang Euro U17 2023. Pertemuan pertama sepanjang 2023 telah terjadi dalam laga kedua Grup C Euro U17 yang digelar di Hungaria pada 21 Mei 2023. Jerman menang 3-1 saat itu. Dalam laga tersebut, Jerman membalikan skor setelah Prancis unggul lebih dulu. Hasil itu membuat Jerman memuncaki grup C. Diikuti Prancis sebagai runner-up grup. Pada akhir turnamen, kedua tim kembali berjumpa dalam laga final yang digelar di Budapest, Hungaria pada 3 Juni 2023. Laga berlangsung alot hingga skor 0-0 memaksa kedua tim mengakhiri duel ke babak tos-tosan atau penalti. Kemenangan akhirnya diraih Jerman dengan cara dramatis. Dua eksekutor terakhir Prancis gagal memanfaatkan situasi. Padahal Jerman sempat tertinggal lebih dulu saat menendang pertama gagal mengeksekusi bola. Kedua tim saat ini kembali bertemu dengan pelatih yang sama. Skuad kedua tim pun relatif tak berubah dari pertemuan terakhir tersebut. Terakhir kali Prancis U17 menaklukkan Jerman U17 ialah pada pertemuan perempat final Euro U17 2022 berlangsung di Israel. Prancis muda menang lewat drama adu penalti setelah laga berakhir seri satu sama. Prancis saat itu membalikan situasi usai dua eksekutor adu tos-tosan pertamanya gagal menyelesaikan tugas. Di akhir turnamen, Prancis keluar sebagai juara usai mengalahkan Belanda. Di final Piala Dunia U17 yang dihelat di Indonesia, apakah Jerman akan mengawinkan gelar Euro U17 2023 dengan gelar juara dunia U17? Atau Prancis akan membalas dendam kekalahan di final Euro U17 2023.